Halo guys, balik lagi sama gue Randa Perdana. Kali ini gue akan lanjutin game Reporter dan kita sekarang ada di part 5, dimana kita udah main di 4 part sebelumnya. Dan gue berharap di part kali ini gamenya bisa lebih, tidak lebih serem ya, dan tentunya gue bisa jalanin semua dengan baik dan lebih mudah. Oke, gak pakai lama, ayo kita gaskan. Gak tau kita sekarang ada di mana. Kayak gelap banget sih. Ini gelap banget sih. Parah. Kita dikonsenter dulu cuy. Ada lambang apa nih cuy? Ini ada lambang dis. Cuma gak tau, gue gak tau tujuannya apa. Untuk tujuannya apa ya lambang itu. Ayo kita gaskan cuy. Kita pikir lama. Gua takut ada sesuatu tau. Gelap banget cuy. Aduh, mana kincok. Labirin cuy, cuma kayak gak ada habis cuy. Oh ya Allah, dia dong anjir. Astaga, dia dong. Kabur. Mama, tolong mama. Ya enggak ada, udah enggak ada, mama. Udah enggak ada. Iya, cuy. Kunci. Baru kunci. Ada kunci, cuy. Yes. Tapi di mana ini harus digunakan kuncinya? Astagfirullah, di belakang, cuy. Dia ngejar gua. Ngejar di mana, coy? Oke. Gua tahu. Ini waktu itu kita lihat di sini kan guys, ada apa? Ada yang waktu kita lihat untuk makhluk pertama kali. Di part 2 ya. Kalau enggak salah ya. Kan bener kan? Nih, lukisan bagong. Lukisan bangke. Ada dia lagi dong, cuy. Apakah gua harus balik lagi sini kita guys? Apa harus deketin lagi dulu? Astaga, itu
terus kemana cuy? Astaga, ada dia cuk. Oke. Kenapa bisa ada si kampret itu? Hah? Gua kok kembali ke sini, cuy? Hah? Kenapa bisa di sini, cuy? Kenapa di ini bisa di sini gitu? Ya kan? Akhirnya dong. Kok bisa gua sampai di sini? Harus bunyi cuy. Cuk bingung cuk. Kok bisa sampai sini cuy? Baliklah. Ngapain gue situ? Astaga, dia lagi, cok. Sini loh, sini gua lawan lo. Apaan tuh? Balik lagi, coy. Sebenarnya gimana sih, coy? Balik sini lagi. Apakah sudah selesai? Oh, ini kan dapat jauh, cok. Iya kan? Kita main benar-benar awal kita main. Ini lambang kaset ya, VHS. Ini adalah balik kamar mandi. Duh. Nyangkut gua coy. Anjir, kapan dan di cok? Sama sih. Ini kaset di mana tadi ini cuy? Finally di situ ya dong.
Terus ini masih gimana cuy? Tep 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 tep. Ada katep di sini. Kill me cuy. Tulisan kill me, kill me, kill me. Di TV kah? Apa ini? Ini dong. Bener dong. Bener dong. Telepon karena gua tipenya yang tidak mau mengangkat orang telepon yang tidak kenal, gua tolak. Telepon lagi gua masih tai, gua gak mau. Kan yaudahlah angkat. Tamat? Serius kah? Astaga, tamat cuy. Aduh, okay. Aduh, okay. Gua akan sedikit review ya. Mungkin untuk pertama, pertama-tama sih untuk part terakhir atau part 5 ini sih menurut gua nggak segreget. Menurut gua yang di part keempat sih yang paling greget sih kemarin. Dan untuk di ending sendiri sih lebih ke puzzle sih, lebih ke mencari jalan. Dan jujur memang gua tadi awalnya bingung karena kayak labirin banget. Kita balik ke sini, kalau orang yang bingung memang ya gue juga bingung sih tadi gitu, dan gue ngasal doang sih tadi gitu. Dan untungnya ya gue nggak terlalu lama nyelesain gitu. Dan untuk overall sih game reporter gue sangat rekomendasiin sih buat kalian main, karena ini salah satu game Android yang menurut gue paling serem dan grafiknya bagus banget untuk gue. Meskipun nih game udah rilis kalau nggak salah 2017, mungkin udah lumayan lama sih. Cuman ya tetap worth it dimainin sampai sekarang. Dan menurut gua endingnya agak membagongkan sih. Kenapa? Tadi kan kita disuruh cari kaset tuh, cari kaset. Dan kaset itu udah terletak di brankas yang pertama kali kita buka di awal game. Jadi pertanyaan gua, ngapain lu harus masuk uang bawah tanah dulu, putar-putar rumah dulu, lu dikejar sama monster segala macam, hanya untuk balik ke situ lagi gitu coba. Tapi lo enggak dari awal lo ambil kaset, lo masukin ke tab itu, lo selesai itu. Astaga. Ayo udah sih. Mungkin komentar gue cuma itu doang dan gue enjoy. Dan mungkin dari sini gue akan coba main game horror lainnya, dan overall gue puas dan game ini bagus banget. Dan kalian yang udah setia nonton, gue terima kasih banget. Okay, akhirnya game reporter tamat juga, dan tunggu gue untuk main game selanjutnya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak, dan gue Rana Perdana. See you next my video. Bye bye.